Gerbang Pondok Timur, dia masuknya mana sih, Pak? Itu sebagian sebagian Jati Mulia, sebagian ke Mustika Jaya. Oh, itu termasuk perbatasan juga itu kota sama kabupaten. Ah. Bagas. Yang bikin tutorial tuh sampean ya? Saya, Pak. Bapak lihat di mandi itu di YouTube. Di YouTube ya tutorialnya. Cuman pas saya nyari alamatnya ya semuanya asli belum ada hasilnya aja lah. Di Google. Ya. Kalau yang lain nanya dulu. Takutnya bingkilnya beneran apa enggak buka gitu maksudnya. Buka beneran apa enggak gitu kan. Saya kali abang lagi kan gitu. Gak yakin. Tapi ini yang aneh tuh di Google gak mau, tapi sempat keluar fotonya. Gak keluar, kalau dulu gampang diklik langsung keluar, apalagi kalau kita ketik. Oh, di kali mana? Pulau Gebang Cakung. Iya. Pulau Gebang ini. Iya. Perumahan Pulau Gebang. Iya. Perumahan Pulau Gebang. Oh, tempat orang tua saya di situ. Belum sih, ini lagi ada masjid masuk dalam dekat dukun patah tulang. Oh iya iya. Tahu kan? Jadi seberangnya rumah saya. Iya. Ada sekolah SD. Hmm, terus kebetulan ada rumah sekarang ada pengurus masjid di daerah di rumah Urban. Oh. Pak Hakim, Abdul Hakim. Patah tulang tuh komersil banget. Iya 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 iya. Masa istri saya patah tuh jatuh naik motor langsung udah nginep Pak. Bayar 3,7 juta. Nginep bagaimana rumah saya dekat sini, saya bilang gitu, ngapain nginep gitu, suruh rawatin, suruh nginep di situ, rumah saya di depan situ, ngapain nginep. Repot-repotin ya. Paket gitu, paket 3,7 Pak, langsung nginep sini ya. Males banget, komersil. Banyak kan orang-orang daerah yang situ. Patah tulang. Orang itu malah dulu, saya pernah ada teman Pak, ininya sampai ngampleng kan bola. Iya. Sampai ngampleng aja pas tulang sini yang pembenturan ya. Bawa ke daerah Cianjur. Pak Kiai. Iya, gitu ya. Maksudnya juga enggak banyak dia. Paling paling banyak-banyaknya 10 orang. Orang di rumah sendiri. Tulang biasanya pada kanu raja singa. Ya, sih. Ininya apa namanya? Metodenya juga beda-beda. Iya, walaupun memang dia pakai. Kalau Gebang enggak benar itu. Orang kata saya juga bingung. Oh, banyak. Ah, oh, sini dah. Apa lagi? Sini. Apa lagi? Kamu lagi ngapain? Ban-ban apa yang enggak bisa ditambal? Apa? Ban-ban apa yang enggak bisa ditambal? Kedel. Apa yo? Kedel. Oh, ban gratis nih kalau tahu. Kedel. Ayo bawa kempes. Ban enggak bocor lah. Oh iya, enggak bocor apa? Kak geser dong, Kak. Beda buat ban depan mau ya? Ukurannya. Bukan, itu kembangnya beda. Iya. Model kembangnya iya. Depan mah kayaknya baru ganti ya Pak. Iya. Belum lama. DR. Ini buat harian kerja Pak. Kerjaya lu. Buat hari yang kerjanya Pak. Enggak, saya membuat lukang antar istri mana saya. Oh, enggak ngapa-ngapain kalau lagi iseng suka ngopang. Saya ikut opang situ di Gapura Jati Mulia. Gitu dah. Sliter 10.000 tuh nggak habis bolak-balik ke Koja.
karburator terakhir tuh karburator iya, kan? Habis iya. Habis saya bawa bensin. Iya Pak, sama-sama Pak. Iya, mari-mari. Mau berangkat apa udah? Ya, mau ke teman dulu. Oh. Jadi pintu depan itu tutup, jadi karena kan agak-agak ini boleh apa enggak nih? Iya, bingung orang. Tanda tanya. Saya nanya dulu kita di luar depan ada warung tuh. Ini gang sebelah. Kadang rese juga itu warung. Saya kan saya udah bilang nomor 23 kalau dia ini tahu bilangnya pas sampai saya nunggu di ujung. Kagak apa Pak kalau warung. Bapak buka yang nomor 35 itu di ujung. Oh iya kalau 23 nomor 1 di belakang Pak. Sudah Bapak lewat sini aja. Untung saya nggak ke depan lagi. Nggak hafal dia Pak kalau warung memang. Kalau kecuali kalau dia udah lama di sini baru hafal. Jadi belum lama ya? Iya, belum lama. Dari sini ada yang kenal yang namanya Robani Sulaiman ya? Wah, nggak paham Pak. Nggak paham, dulu punya kuasi dia. Punya kuasi? Wisma Jaya ya? Si perumahan sini juga? Iya, perumahan sini. Belumnya sama di sini, cuma saya lupa yang mana gangnya gitu. Pas gang mana? Itu orang tua mah, kalau yang apal. Iya. Ibu kita dari udah lama di sini. Dia pindah dari Manggarai. Bani. Kuasi, mungkin mangkalnya seringnya mah di pasar kali. Kuasinya kuasi ini dia, bukan kuasi sini, kuasi sana, kuasi Perum 2. Oh. Bawahnya ya kuasi Perum 2. Yang belakang anu DCP. DCP. Ini bekas tambelannya, Pak. Nyoplok. Iya. Jangan bengong, buset lu. Biasa kemari lah. Kecil-kecil bengong mulu. Tua lo. Ini udah berapa kali tugas ini lo, Pak? Orang apa satu lubang itu ada 4 kali atau 5 kali mah. Abang. Jarak berapa bulan itu bocor saya tambah lagi. Kalau dibeli enggak, Bang? Saya enggak ke pikiran mau ditambal dalam. Corona. Naon? Betulnya. Enggak ada. Kedi enggak ada. Umi mana Umi? Umi lagi belanja. Duka atuh. Warung dulu, warung. Ya, kejauhan. Hari ya habis enggak ada. Ya lah. Mungkin enggak ada. Enggak ada.
biar kalian dia merhatiin juga, Pak. Oh iya. Iya, kalau enggak dikasih begini mah udah main mulu. Iya. Itu lubangnya itu ya, titik itu ya? Iya. Oh, yang ini tuh. Tuh, saya kasih tanda feedback. Enggak apa-apa, ini juga kasih apa? Skill juga kan. Iya. Harus tahu selahnya, Pak. Iya. Jangan nyampe kalau nggak bisa dipaksain terus. Cari selahnya gitu kan, biar gampang. Saya pikir gitu. Saya yang bikin tutorial itu orangnya di Jakarta. Benar. Iya. Ya karena kan kayak gini masih jarang kan, butuh praktiknya, Pak, biar orang sekalian niat gitu kan. Iya. Kalau cuman gambar doang kadang orang kurang puas. Dua-duanya layanin, masalahnya orang udah fokus ke perbaikan ban. Istri lagi minta diantar ke lapangan Nunggal Cibinong sana. Saya lagi ngumpul-ngumpul, ya, caranya ntar ya. Soalnya saya belum berani, ini belum ditambal. Abis di jalan, Pak, anginnya. Ada aja yang gitu. Iya. Enggak sama siapa? Ini sama orang lain. Nah, iya. Ya, ada aja, Pak. Maksudnya dalam waktu kita... Oh, ini kalau saya sih di sini baru 2 minggu. Tadinya di Kaliabang, Pak. Oh, Kaliabang. Iya, tadinya. Makanya tadi yang Bapak tadi tuh emang udah 2 kali dia sama ini ambil dari dalam. Tadinya taunya kan masih di Kaliabang, belum pindah ke sini. Cuma kalau perbaikan ban begini emang saya dari SMP dulu bantu-bantu orang tua. Orang tua dulu punya toko ban gitu, toko ban mobil. Jadi udah paham lah ya? Iya, kita tahu dari situ teknik, ilmu tekniknya. Ya, setidaknya dasar-dasar udah ngerti lah. Iya. Sekarang tinggal prakteknya. Lama kan makin pinter juga. Iya. Padahal teori tahu, kalau prakteknya enggak ya susah juga. Kalau dulu banget kan masih jarang, Pak, pengguna tubeless. Ya masih zamannya ban motor. Masih pakai ban dalam. Iya. Cuman dulu kalau orang tua bengkel juga, bengkel mobil ada spoiling, balancing, tur mesin, kayak gitu yang lengkap. Nah, itu kalau yang di Kaliabang tempo hari itu dari 2017 di situ.
Masjid di sini sama siapa? Sendiri? Apa? Rumah sendiri? Ngontrak ini masih ya? Ngontrak setahun, 10,5. Nih kalau yang sebelah, rumah orang tua. Sebelah itu nih, ya. Sekarang kan medianya sekarang udah gampang banget di apa, di YouTube, di Google. Iya. Asal kitanya berani. Jadi harus benar-benar ngimbangin teknologi, kemajuan teknologi. Ya, emang kalau lewat itu sekarang cepat, orang cepat tahunya. Iya. Tiap hari kan megangnya itu. Hampir 70% orang ya, iya. Megang udah Android ya. Ya. Gini, saya aja yang setua begini. Jadi ngerti gitu, ikutin anak gitu kan. Bukan TikTok yang ini yang udah bulat tinggal nempel doang. Udah ini di tumbler hot press pak. Kuatan ini sih sebenarnya. Jadi prosesnya kayak tambal ban dalam ya? Iya, metodenya hampir sama. Kalau di Kaliabang itu emang ada dua metode, tambal hot press sama TikTok yang Bapak tadi bilang. Nah, barusan yang Bapak tadi kan di sana kan ada 3 sip. Iya. Sama teman yang nambel. Non stop ya? Iya. Ada kemungkinan jebol, Pak. Gitu. Itu tadi tambel TikTok dia. Kayaknya udah berapa kali ini? Ada 6 bulan nanti. Berarti sendiri ini keluar dari ide sendiri gitu. Apa buka di sini? Enggak, maksudnya ini. Oh, ini emang dari dulu udah dipakai, Pak. Oh, dari pabrik. Iya, udah dipakai. Dia dipakai. Udah ada ini dari dulu, cuma karena emang dari dulu kan kayak gini kan umumnya dipakainya ke bandar, ban mobil. Mobil, iya ban mobil banyak kan. Terus kedua emang kalau kayak gini kan sekarang orangnya masih jarang yang ngerjain pak. Pertama itu kedua butuh alat-alat yang cukup. Iya, kalau cuma masih ngandelin yang tradisional gitu. Iya. Ada repot. Kan kemana harus pakai apa? Alat penunjang. Iya. Mendukung lah. Apinya pakai yang apa sih itu? Alkohol apa apa yang buat petrol? Spiritus. Spiritus. Oh dulu. Dibakar sama dia. Kalo iya. Kan dari, ini eh lu apa bangunan? Apa lu? Santai. Biasa pak, anu bocah suka menghibur. Berapa menit timernya ini? Ini timernya 10 menit pak, 10 menit. Ya. Iya, Mak. Ini dia aja. Papa udah naik sekolah aja. SMP. Baru kelas 1, Pak. SMP mana? Baru pendaftaran. Oh, baru SMP ini. Belakang SMP berapa? 32. 32 ya? 32 kalau yang dari film yang masuk ada sebelah kiri ya? Bukan. Bukan, di belakang sini. Di belakang sini. Di belakang sini. Kalau ini ikutin maknya, badannya. Kalau dia ikutin saya tuh, yang botak, kecil. Lagi dek. Cuman ini dia diakalin mulu tuh, main botak tuh. Lagi dek. Lagi. Gede bonsor dia apa? Ya lebih. Luar dalam.
Bagus beda sama jenis yang apa? Tip-top. Tip-top kan bulat tuh tinggal nempel. Iya. Dia cuma kadang kalau kurang maksimal ngerjainnya juga kurang kuat, Pak. Ini gitu. Ada kelemahannya juga. Apa setiap berita yang macam-macam sih. Iya. Bengkok enggak naik deh, jadi kurang digeser besinya. Bengkok ya bawah ya. Tuhan, bengkok ikut. Belum mandi lagi. Belum. Udah gua ya. Jadi lu ambil dulu. Kagak. Ke zoom. Zoom. Jangan di zoom. Pencet. Bisa dua aja, dua batang lagi nih. Baterainya. Agak itu cuma ini doang. Apa? Bukan berarti sisa dua batang. Memang. Ini tidak. Tadi gua kemarin sama Pace gua main. Tadi gua kemarin ketemu Pace. Dari mana? Gua sama musola kemarin. Gua Doni Pace. Kemarin. Tadi, kita tadi kemarin. Yang benar, Kak. Tadi sama kemarin beda. Tadi sama kemarin sama sekarang beda. Iya. Tadi bisa 2 jam yang lalu. Sekarang. Nah, yang baik yang benar. Kata bahasa tur. Cuma tinggal video. Mana HP-nya, Pak? Keren aku. Anda tua. Sama-sama ompong sih. Malu aku. Malu merhatiin aja lu. Masih muda gua ompong. Mantan gua ompong. Ini juga ompong aja dia. Ompong aja. Seni, Mak. Ya, seni. Ompong gua seni. Jangan gelasan, telurnya aja, dikit aja. Telur? Kata apaan? Buat motong keju. Ada telur? Ada. Nih, itu golongannya dia ada. Jadi, kalau ompong itu ya, bisa buat standar ya. Telurnya nggak ada? Buat motong gue. Iya, buat motong keju. Kalau pakai bisa jelek ya? Iya, kalau pakai anu lengket pakai pisau. Soalnya pisaunya bersih banget. Iya, soalnya kejunya masih blok gitu. Iya. Kapan buat tangan kan? Kapan mandinya? Kalau pakai benang letoy. Belak. Dan Joni suruh panasin air dulu sama bok. Panasin air kasih bok. Terbelinya nempel. Pas makan gua ada warna apa tuh? Warna merah. Tidak ada, ini menang. Mantap, udah tuh.
sekarang ada apa juga? Rabu. Rabu. Masih libur, Jak? Jujur aja gak libur. Lu udah gawe apa udah masih? Buset, udah kelas 3. Oh. Ini dia sepantaran sama Agil. Agil kan gak naik kelas. Gawe, ya. Gak naik kelas setahun dia. Emang? Bader ya? Bader, mager. Ngeran. Enggak naik setahun nih. Ditanya aja dia. Aturin dia sepantaran sama saya. Sampai kena naik, jujur misal, jujur. Belajar yang benar. Belajar yang benar. Misal anjir kalau gak naik. Duar. Udah pasang itunya ya? Tentil. Tengok dulu. Lima ngecil keluar laga gini pentil itu cok. Oke, mari itu isi 40 lah ban mobil amat. Iya 40 nya dia mah tekanan mobil beda, kalau angin tuh nyesuaiin ring tekanan boleh sama. Oh, tekanan boleh sama jur iya. Beda kemarin sepeda juran pompa sendiri sepeda 10-11 ya. Enggak, sepeda yang penting asal keras aja kak tuh. Kalau udah keras, cuman buru-buru megang ininya. Iya, langsung gitu. Dibuka. Kalau enggak meledak entar. Bahaya kan meledak kan? Nih. Keluar. Dari di sini nih tuh bekas ambelan. Enggak lu aja 15 ya? 10. Kemarin 25 anjir. Ripet 25. Kan enggak apa-apa tekanan sama. Ini pas di baru bentar langsung ini yuk. Keras banget. Ini sudah nunggu tabut. Gak salah lagi. Salah duduk dia mah. Bentok dia ya, asik ya dia. Iya, bentoknya ini buset dah. Lihat-lihat dong. Lihat-lihat dong. Kalori udah mati. Lihat-lihat dong, ya Gian. Apa ada minta jajan? Iya, kok. Udah mulai tipis. Kalau bawa kampung, kalian. Kasih. Bocian. Pakai selimut anjay. Jir, gini pakai selimut jir. Oke, mana sih kan kucing di radiase. Itu tuh. Di bagian selimut. Makan aja ikan makannya. Itu kamar dia kali. Bandara salah itu baju ini. Kota indah. Emang manusia doang yang punya buku siang. Kucing juga, ya. Yeah.
oli ya? Itu? Bukan kan? Tuh, hitam. Pasang rampok kak. Enggak tahu. Tahu itu juga rembek tuh, tahu dari pake ini. Pake mesin pak. Pake mesin ya? Iya. Udah dari beli itu jadi belum pernah bongkar. Pake mesin lah. Tuh. Oli semua. Lembir lu cebulin kepal itu kan. Ini aja dirawat. Beli baru lagi berapa? Jerawat. Iya. Ini ganti. Kalau orang tua mah yang lama pun enggak apa-apa ya, ada. Iyalah. Kalau anak muda tuh. Pengennya ganti. Dia lagi motornya lebih butut, Pak. Iya, betul. Ini masih mending, Pak. Dia lagi lebih butut, Pak. Namanya ini mah masih 2015 ini Bit ya? Iya. Motor dia varinya kan pakai plat depan buka platnya baru bisa nyala itu buat kencengin baut ya kemarin yoi terang banget ya sekarang iya pak bukannya pakai muter sekarang Pet jangan Pet ntar lu gangguin tidur lu. Kalau ini lebih. Ini. Pakai mesinnya. Kita lihat aku. Pakai mesinnya itu pak. Olinya harus benar-benar ke kontrol nih lama-lama ya kering. Oli no. Bung. Bung. Trat. Warau gereji dau. Warau ini motor ini Jeep 2015. 2000 berapa? Apa aja? Ini berapa emang? 2015 kan? 12 kan? Kenapa pak? Udah ini enggak anu ya? Remnya ya dalam banget ya? Iya, enggak ada tipis. Udah nih? Oh, lagi dipencet. Dipencet. Cari kuku cepit. Coba aja. Jari gue kejepit tau. Mulai beraktis. Oh set, mulai beraktis. Bahasanya bro.